pada kondisi ini ternyata menggunakan wadah emas dan perak itu berhukum boleh Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngawas kitab atau ngaji kitab at-taqriratu sadida fil masailil mufidah. Tema yang kita bahas adalah babul bab yang menjelaskan tentang wadah. Wadah itu ada wadah emas, ada wadah perak, ada yang bukan wadah emas dan bukan perak. Seperti apa hukum dan ketentuannya? Mari kita simak kajian selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim Babul Aniyati Bab menjelaskan beberapa wadah Al-Aniyatu Adapun kata Aniyah Jam'u Ina'in adalah Bentuk jama' dari kata Ina' Yang bermakna wadah Ina' ini mufrad Jama'nya Aniyah Wa Awani dan juga Kata Awani Awani ini adalah bentuk jama' Dari kata Aniyah Berarti ada wadah dijamakkan menjadi aniyah Dijamakkan lagi karena wadahnya itu banyak Menjadi kata awani Wal muradu adapun yang dimaksud biha dengan aniyah Apa yang dimaksud aniyah atau ina Kullu ma ya'khudu faragan minal hawa'i wa insaghura Adalah setiap udara yang mengambil ruang kosong meskipun kecil jadi wadah itu menurut definisi ini setiap udara bisa mengambil ruang kosong, bisa menempati di situ, maka itu sudah wadah meskipun wadahnya kecil. Ada sesuatu kok kemudian udara bisa masuk di situ. Sesuatu ini kecil, ah tetap itu dikatakan wadah. Auma atau sesuatu. Ini adalah definisi yang lain. Apa itu? ma'yang ulu ayya syai'in Sesuatu yang memindah sesuatu apapun Min maudi'in ila maudi'in akhar Dari satu tempat ke tempat yang lain Kalau sesuatu ini dapat memindah satu hal Dari satu tempat ke tempat yang lain Itu pun juga disebut wadah Paham ya? Ini definisi yang kedua Hukmu isti'malil aniyati Hukumnya menggunakan beberapa wadah Ya juzu boleh istimalu jami'il awani menggunakan semua wadah illa an yatdhabi wal fiddati kecuali wadah emas dan perak fatahrumu alar rijali wan nisa'i wadah emas dan perak itu haram bagi kaum lelaki dan kaum perempuan lima fihi minal khuyalai karena di situ terdapat kesombongan wa kasri qulubil fuqara'i dan memecah hatinya orang-orang fakir. Wa dan boleh isti'malu aniyati dzahabi menggunakan wadah emas dan perak lil karena kebutuhan kamir wadin seperti pengoles celak mata li jala'il untuk menerangkan pandangan Boleh menggunakan wadah emas dan perak jika itu untuk kebutuhan seperti mirwat. Mirwat ini pengoles celak. Pengoles celak yang dari Arab itu kan ada yang kayak tungku itu. Walid darurati dan karena darurat Kasurbi seperti minum idza lam yajid ghairahuma jika orang ini peminumnya atau pemakainya ini jika ia tidak menemukan ghairahuma selain wadah emas dan perak. Berarti darurat. Wayah rumuh dan haram itikhozuhuma. Mengambil wadah emas dan perak. Atau menjadikan emas dan perak. Itu dijadikan wadah. Min ghairi istiqmalin. Tapi tidak dipakai. Cuma mengambil aja. Bisa hanya untuk hiasan. Atau untuk tujuan pajangan. Kenapa? Liannal itikhozah. Karena pengambilan atau pembuatan wadah emas dan perak yang seperti ini, meskipun tidak dipakai, juru ilal istimali terkadang akan menarik pemiliknya pada pemakaian. Jadi akan termotivasi untuk memakainya. Jadi kesimpulan yang ada di belakang mengambil atau menjadikan wadah emas dan perak ini tanpa dipakai, cuma dijadikan pajangan, tetap berhukum haram karena perbuatan ini akan memicunya, menariknya, memotivasinya untuk menggunakannya seperti itu. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.